Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Depo Tegaluar nih. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedatangan transit kereta cepat Emu ya. Nah, itu tadi lewat tol, lihat tolnya macet. Dan ini sekarang sudah masuk ke Depo. Wah, alhamdulillah ya. Nah, nah masih terhenti itu di depan. Kita maju perlahan ya. Sini juga banyak kendaraan, di stop dulu karena ini panjang ya. Ini tuh datangnya udah lama sih ke Indonesia, cuman kemarin disimpan dulu di PLB Cakung ya, berapa hari itu. Dan ini juga berangkatnya di hari Selasa jam 22, saya lihat dari infonya di akun Instagram Kaca Icek. Nah, sekarang baru nyampe nih, udah 2 hari berarti. Trailernya ini nih. Oh, besar, wih. Komodo. Cuman sayangnya tulisannya di sebelah sana ya. Rodanya banyak. Saya ngejar ini ke dekat ini ya, saya jarak jauh aja dekat rel kereta biasa, banyak teman-teman lainnya juga dari komunitas YouTuber kereta cepat ya.
banyak kendaraan, di stop dulu karena ini besar ya dan panjang. Alhamdulillah udah sampai di Depo Tegaluar, dan alhamdulillah juga saya bisa mengabadikan ya. Mungkin nanti ini kain hijaunya kalau udah di rel dilepas mungkin ya. Nah ini juga kainnya sudah ready ya, itu ke rail grinder sudah dipindahkan mungkin ke parkirannya atau ke depo. Kemarin datang lagi dua ya. Udah nggak ada sekarang. Nah, disimpan di sana tuh. Itu juga ada kereta-kereta lainnya. Wah, itu jalannya jelek lagi. Makanya ya pelan-pelan banget, harus ekstra hati-hati teman-teman. Nah ini udah mendekati tanjakan ya, di sini mungkin agak susah nih, kita lihat ya. Kan itu naik ke atas tuh, yang ada lokomotif dongpeng ke sebelah kanan ya, itu agak nanjak. Kita lihat gimana caranya. Wah, banyak debu, lihat. Udah gak jelas lagi bacanya. Nah, itu keretanya masih di bawah ya. Itu persiapan buat naik ke sini, karena itu susah ya. Kita tunggu aja di sini. Selain safety juga tidak mengganggu ya. Jadi saya ngambilnya jauh aja. Nah, nanti dibawa ke sini. Kita lihat dari sini aja. Kita berteduh dulu di gubuk atau saung. Sana dulu panas. Nah ini kereta pengangkat yang LAA mau berdinas kayaknya nih. Coba maju ya. Di tengahnya ada tiang-tiang listrik buat LAA nya Belakangnya juga ada tuh, sama ya.
Nah, ini juga kereta MTT-nya bergerak, akan berdinas mungkin. PBR-nya mana ya? Nah, itu keretanya masih di sana, di bawah, belum naik ke atas. Mungkin cuma segitu saja ya videonya. Ini saya cuma mengabarkan bahwa rangkaian kereta cepat EMU sudah sampai di depo Tegaluar Kereta Cepat Jakarta Bandung ya. Jadi mungkin segitu saja. Mohon maaf, banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.